Oke, kita langsung bahas lagi. Sekarang nomor 24, UNBK 2017. Nah, soal tipe penalaran dan terapan. Perhatikan gambar berikut, ini ada dua orang, satu, dua orang ya. Dua pemain ski masing-masing bermassa 60 kg. Yang satu adalah 60 kg dan massa yang kedua adalah 40 kg. 40 kg. Oh, ini makanya orang kedua lebih kecil ya. Nah, memulai start dari tempat yang sama di titik A. Ya, sama-sama dari titik A menuruni bukit salju. Percepatan gravitasi G10 ya. G itu arahnya ke bawah. 10 meter per sekon standar ya. Maka perbandingan energi kinetik pemain ski 1 dan 2 di titik B. Nah, jadi kalau kita menggunakan kekekalan energi ya. Nah, di sini yang jelas HA ketinggian A ya, HA itu sama dengan HB. Ya. H1 sama dengan H2, Pak. Ya, ini pakai 1 dan 2. Ketinggian orang pertama dan orang kedua itu sama. Oke. Okay. Nah, maka perbandingan energi kinetik ya. Kedua apa? Keduanya memiliki energi potensial yang sama. Ya, EPA sama dengan EPB. Jadi energi kinetik ya. Energi potensial, potensialnya beda, massanya beda kok ya. Ketinggiannya sama. HA sama dengan HB, ini penting. Ya, HA itu H1 sama dengan H2. Jadi untuk mencapai titik B itu memiliki ketinggian yang sama. Oke. Kemudian maka perbandingan energi kinetik ya itu berhubungan dengan kecepatan di kecepatan sampai di sini di B oleh A dan B. Ya. Sekarang kita akan gunakan energi mekanik A ya, energi mekanik untuk orang A di A untuk orang pertama ya, energi mekanik di A itu sama dengan energi mekanik di B ya, untuk di sini ada energi potensial di A ditambah energi kinetik di A ya, itu orang pertama ya, maksudnya orang pertama itu sama dengan energi potensial di B ditambah energi kinetik di B ya. Untuk orang pertama ini ya, sama tidak punya kecepatan awal, maka energi kinetiknya di sini sama dengan 0. Oke. Sama dengan 0. Kemudian kita akan memberikan energi kinetik di titik B ya. Nah, titik B. Jadi untuk orang pertama energi kinetik di B itu sama dengan energi potensial di A dikurangi energi potensial di B ya. Nah, seperti itu. Ya, maka energi kinetik di B untuk orang pertama
adalah MGH ya. Di MGH di A ya dikurangi MGHA dikurangi HB ya, sama-sama MGH tuh. Oke. MGH di A itu adalah H1, MGH di B, H di B itu nah, di sini. Karena di sini kita jadikan patokan untuk perhitungan, H di B itu dianggap 0. Ya, mending gitu aja. H di B dianggap 0. Ya. Nah, di sini energi potensial di B dianggap 0 karena kita batasi perhitungan sampai sini aja. Oke, hanya cuman di sini aja. Di sini tingginya H, di sini ketinggiannya adalah 0. Harusnya gitu aja ya. Jadi nggak usah sampai ke situ, sampai ke sini aja enggak apa-apa. Nah, jadi energi kinetik di B itu sama dengan energi potensial di A. Nah, untuk orang kedua sama. Untuk orang kedua sama, pada akhirnya energi kinetik di B itu sama dengan energi potensial di A. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Oke, karena kita acuan berhitungnya di sini dianggap hanya nol ya, acuan berpikirnya nggak sampai E, sampai D ada. Ini adalah garis acuan. Maka energi kinetik A ya, dibanding energi kinetik B, kita bisa menggunakan rumus energi potensial ya. Ini B. Oh benar ya, untuk orang kedua gitu ya. Dibanding energi potensial di B. Jadi karena energi kinetik berubah menjadi energi potensial. Nah, pingin ngomong gitu kadang-kadang nggak lancar ini. Nah, di sini M G H H1 ya dibanding M G H2. Di sini karena H1 sama dengan H2 ya, maka ini cuman MGH dibanding MGH. Nah, di yang bisa dicoret kita coret. Yang bisa dicoret kita coret. Nah, ini hanya M1 M2 ya yang membedakan. Jadi M1 dibanding M2 sama dengan M1-nya adalah 60, M2-nya adalah 40 ya, nolnya kita coret, 6 bagi 4 sama-sama bagi 2, 3 banding 2. Jawabannya adalah yang D ya. Nah, kenapa kok seperti ini? Kalau kita mau berpikir ini ya, berpikir lebih sederhana, tidak terpaku pada rumus. Ya, yang bikin lama ini tadi kan kita harus membuktikannya dengan rumus standar. Ya, rumus standarnya kan seperti ini. Yang pertama, ya, yang harus kita perhatikan titik acuannya jangan pakai bawah. Kita membandingkan, kita batasi ruang lingkup pembicaraan sampai di sini aja. Ya, sehingga di sini hanya di titik B hanya sama dengan 0. Nah, dan H1 sama dengan H2. Yang kedua, energi kinetik yang muncul itu sebenarnya adalah energi potensial yang hilang. Jadi energi potensial di sini sampai ke bawah kan habis. Nah, habis berubah menjadi apa? Menjadi energi kinetik ya, dengan konsep kekekalan energi. Jadi untuk mengerjakan 24 ini akan lebih cepat memutuskan bahwa energi kinetik adalah energi potensial itu sama ya. Jadi energi potensial itu didapatkan dari perubahan wujud yang timbul dari energi energi kinetik adalah perubahan wujud dari energi potensial. Karena kekekalan energi adalah energi bisa berubah menjadi wujud lain. Energi kekal atau kekal tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dihilangkan, tapi bisa berubah wujud dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, itu yang ingin saya sampaikan.